Assalamualaikum dan salam sejahtera. Secara keseluruhannya, status kualiti udara negara pada 20 Julai 2022 pada pagi ini berada di tahap baik dan sederhana. Tiada lokasi mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat. Dapatkan maklumat lanjut bacaan IPU di laman web apims.doe.gov.my atau muat turun aplikasi MyIPU di Google Play dan App Store. Bagi paparan peta jerbu serantau yang dikeluarkan oleh ASMC pada 19 Julai 2022 mendapati terdapat 3 titik panas dikesan di dalam negara, iaitu 18 di Sarawak, 1 di Sabah dan 1 di Johor. Kepada anda di luar sana, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sayangilah alam sekitar kita, alam sekitar tanggungjawab bersama.